Serangan bertalu-talu tentera Jepun terhadap pertahanan terakhir askar Melayu di Bukit Cermin. Setiap masa berjaga-jaga kerana pastinya tentera Jepun akan menyerang ketika askar Melayu leka. Serangan dilancarkan hingga beberapa hari mengakibatkan ramai yang terkorban dan tercedera. Namun semangat untuk bertahan tetap teguh pada diri Tok Ujang. Masa habis perang tu, ingat lain tak ada. Berdoa dengan Allah Ta'ala, panjang umur, menyumpah rumah bapak. Masa serendah malam tu, habis komandan dia panggil, kumpul. Dia ceritalah, kita sudah kalah. Orang putih sudah kalah. Kalau ikut sama saya pun boleh. Jadi prisoner of war, kita takkan nak ikut dia, kan? Lepas itu, balik kampung. Salam apa semua. Masing-masing. Pengorbanan Tok Ujang untuk mempertahankan negara harus dihargai. Biarpun terpaksa berundur, namun beliau antara askar Melayu yang berani berjuang hingga ketitisan darah terakhir. Sehinggalah tentera British mengambil keputusan untuk menyerah kalah. Biarpun sukar untuk menerima hakikat kekalahan, namun Tok Ujang antara wira negara yang turut menyumbang kepada kemerdekaan tanah Melayu. Tanggal 19 Ogos 1945, Jepun mengaku kalah. Berakhirlah Perang Dunia Kedua yang memperlihatkan banyak kemusnahan dan kehilangan jiwa. Orang Melayu kini ramai yang sudah bangun untuk berdiri mendapatkan kemerdekaan. Serik duduk di bawah penjajah. Begitu juga dengan Siti Rahmah Kasim yang kini telah meningkat remaja. Masa Jepun, 3 tahun 8 bulan lebih kurang, rakyat di Melaya ni merasa banyak masalah yang menyusahkan. Selain daripada makan ubi, tak ada beras, tak ada nasi. Yang paling menjadi ingatan saya, anak-anak gadis terganggu maruahnya dengan tak segan dan silu melakukan sesuatu sifat yang kurang sopan. Mayat tidak dapat dikapankan dengan kain kapan, tak ada kain. Dengan kain jendela tingkap, kain lansir pintu, atau kain cadar, atau kain batik, atau kain pelekat. Dan dikuburkan. Amat sedih sekali. Dari sana saya meniteskan air mata. Kenapa jadi begini? Semangat juang Siti Rahmah ketika itu amat memuncak selepas Jepun mengaku kalah. Lebih-lebih lagi bila kerajaan British telah mengumumkan penubuhan Malayan Union. Walaupun ketika itu Siti Rahmah masih muda, semangat untuk menuntut kemerdekaan dan menentang penubuhan Malayan Union amat tinggi. Penubuhan Malayan Union telah meletakkan dan memberi hak sama rata kepada kaum bukan Melayu di semenanjung tanah Melayu telah menimbulkan rasa kemarahan orang Melayu. Siti Rahmah telah mengambil keputusan untuk menyertai Persatuan Melayu Rembau bagi menyekat penubuhan Malayan Union. Semangat juang tu membara ke mana pun saya pergi. Dan masa tu Special Brand British bagi tunjukkan saya. Kalau puan pergi ceramah merdeka, merdeka puan akan ditangkap, akan dijail seumur hidup. Rahmah, kamu mau ke mana? Rahmah nak keluar sekejap, Pak. Hati-hati bila bicara. Kamu perempuan, manakah mungkin bersuara lantang seperti lelaki sebut merdeka sana sini. Nanti kena tangkap, masuk jail, siapa yang susah? Rahmah keluar dulu, Pak. Suara lantang Siti Rahmah antara suara-suara orang Melayu yang membantah pembentukan Malayan Union. Kerajaan British juga mempunyai satu lagi masalah apabila pejuang pemberontak pemimpin Parti Komunis Malaya telah melancarkan kegiatan gerila besar-besaran untuk mengusir British dari tanah Melayu.
Pergelutan ini berlarutan sehingga mencetuskan darurat dari tahun 1948 hingga 1960. Seorang lagi tokoh negara yang terlibat dalam memperjuangkan kemerdekaan adalah Yun Yut Leng. Beliau bermula sebagai Inspektor Asia Percubaan, PAI, setelah menerima latihan di Depo Polis pada Disember 1950. I was selected to be involved in very high-level special branch projects. He tried and managed and succeeded in recruiting communist commanders to work secretly for us. Pengalaman paling penting dalam kehidupan Yun Yut Leng adalah ketika menjalani misi untuk menghancurkan operasi gerila komunis di Tanah Melayu. Pada ketika itu, tidak seorang pun di antara anggota gerak khas yang berpengalaman untuk mematahkan kumpulan ini. Yun Yut hanya menjalani latihan untuk beberapa bulan sahaja sebelum dihantar bagi menjalani operasi getir. So one day, the farmers gave the report their jagung had been harvested by a big group of communists who came to the farm, and I was detailed to do the follow-up. Now and then, I managed to follow their trail because some of the jagung seeds dropped down, and I followed those. Together with me, five men, I wanted to crawl into the camp to shoot the commander. Jun, jangan bergerak, kamu ditembak. I didn't realize I was shot, but I knew I fell down. I thought I was hit by a booby trap, but I felt there's something. The liquid was running down my back. A bit warm. Kita tak boleh tutup tiang. Aku komunis tak boleh larikan diri. Ketika zaman pemberontakan tentera komunis, Siti Rahmah turut merasakan bahang kekejaman dan keganasan gerila itu. 7 Mei. Mendapat kemerdekaan satu yang sukar jika kita tidak bersatu. Macam-macam cabaran dan dugaan kena tempuhi. Aku tidak sanggup lagi hidup dalam kezaliman. Sudah serik dengan kezaliman penjajahan Jepun dan komunis. Sudah penat dengan janji kosong British. Tiba masa untuk kita bangkit. Ya Allah, kuatkanlah hamba-Mu ini untuk kami mendapat kemerdekaan. Amin. Komunis. Satu kerajaan yang langsung tak ada peri kemanusiaan. Wanita maruahnya dicabul, langsung tak ada peraturan dan undang-undang. Selama negara tidak aman dan makmur, selama itulah wanita menjadi mangsa. Oleh itu, Siti Rahmah bertekad untuk berjuang bersama-sama dengan kaum lelaki membebaskan tanah Melayu dari penjajah bersama-sama pimpinan Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj membebaskan tanah Melayu daripada penjajah. Cita-cita kita berjaya setelah Tunku ke London untuk menemui Baginda Queen menetapkan tarikh kemerdekaan setelah satu perhimpunan besar buat di Melaka. Tengku ucap, saya nak pergi London, tapi duit tak ada. Nak buat lagu mana? Nak pergi sama raja-raja, ni 14 orang. Nak naik kapal laut, nak minta kemerdekaan, tapi duit tak ada. Tungku, juallah gelang ini untuk membayar perjalanan Tungku. Sehubungan dengan itu, saya menyeru seluruh kaum wanita yang memakai emas banyak ini. Inilah masanya kita berkorban untuk negara. Hasil daripada pengorbanan saya balik, keluar dalam surat khabar, headline, Siti Rahmah menyumbang gelang perkahwinan yang nilaiannya begitu tinggi. Mana gelang kahwin kamu? Mana? Kamu jangan mau jadi apa? Tidak mau mendengar kata. Disiapkan 15 gelai kuatan
Di pantainya saya mengalirkan darah untuk perjuangan.